Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudaraku semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya lagi berkunjung di Desa Sono Ageng. Saat ini lagi dilakukan acara prosesi dan acara puncak nyadran atau bersih desa. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak videonya hingga akhir ya, jangan di skip biar Anda tahu prosesi adat Jawa yang ada di Sono Ageng, guys. Luar biasa, satu desa mengadakan acara bersih desa ya, satu desa di Sono Ageng itu, dan berbagai macam makanan, hiburan, juga acara-acara adat Jawa seperti campur sari, ada jaranan juga ya, pokoknya banyak sekali, guys. Yuk kita ikuti video saya berikut ini. Guys, kita sudah memasuki Desa Sono Ageng. Di sebelah kiri, nah ini adalah beraneka ragam mainan anak-anak. Juga ada di ujung sana, guys. Nah itu jauh di sana depan itu. Nah itu depan sana itu ada jaranan, banyak sekali para penonton ya. Masalahnya di Desa Sono Ageng ini semua ada kegiatan acara, baik makanan juga beberapa hiburan. Nah ini adalah pundennya, punden Desa Sono Ageng yang nanti akan dijadikan untuk ritual juga pembukaan acara puncak Desa Sono Ageng, guys. Sangat ramai sekali, guys. Satu desa ya, dilaksanakan selama satu minggu lebih. Ada acara-acara, dan di hari terakhir ini adalah hari puncaknya, guys. Tidak pakai lama, yuk kita simak aja perjalanan saya saat ini. Cukup capek, masalahnya satu desa, guys. Mohon maaf tidak semuanya tervideo ya. Sambil menunggu kedatangan Pak Bupati Nganjuk ya, mari kita simak selanjutnya bagaimana. Cekidot Sabtono Loyo Sono Ageng ini makin sampun wonten kita saking Bapak petugas
milik Bapak PLT Bupati Nganjuk, inilah Bapak Camat sambut kebaran Panji wonten ing Sasono Royo. Mereka wonten ribuan saking kepolisian kepada yang membawa HP maupun membawa dompet. Ini di sini banyak dompet, mohon waspada untuk menyelamatkan barang masing-masing. Ini barang belum pun aman. Engkang amat para lelakon ilir-ilir sampun kemarin mandi wonten ing Sasana Raya nabyo paring donga puji sing tentang kalmaksane ayu ning Bapak Kepala Desa Salagan engkang asmane nggih Bapak Suharto Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Nganjuk Kepala-kepala bengkel kepala Angasto Pusoko tingkat semanggung ibu tak lagi para putri Gemas putri Gemas Thank you.
Ayu Buang Pungguli Badi Tuhun Mimpi ini kasih nunggu suasono tonton sama tamis tak aman. Semoga julen kembali dipun papakan papanaken wonten papan ikan sampun dipun cawisaken diri poro kadang-kadang panitia kalau tentu sama Thais NG Thais semoga kembali poro paroko-paroko yang hiji kemudian menerapakan suasana acara tunggu ibadah ekonomi niti. Assalamualaikum Bupati Sastemah Lestatun Rejo Gunung-gunung hingga dan turmat untuk ngasani pun Boko PRT Bupati Kabupaten Rejo dan ini panjang pun Boko Dr. Andes Marhen Jumadi pun Bapak Dandir 0810 Kabupaten Rejo Bapak di Jogja. Oke, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Kabupaten Nganjuk. Oke. Ya Bapak Bunda. Catatan pun dari Ibu. Oke. Bapak Gus ingkang sampun nyambut kula. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu Bagus Nugroho Sarjana Hukum. Niku kula paling apik. Mereka minangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sedaya. Oke, saking pimpinan Forum Pengkam Forum Komunikasi Kecamatan wonten ngarsanipun Bapak Camat Bapak wonten ngarsanipun Pak Kapolsek Pak Pak dan Ramil wonten Pak Kapolda dan Pak Pak dan Ramil lagi wonten Bapak Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Desa. Sedaya ingkang kasebat, ingkang satu pantes Sudarsono, kumanten kawula sanjih. Lan wonten ngarsanipun sagung para rawuh kakung sumo acara upacara prosesi ritual wonten ing sasana Kloyo makam sonageng. Kepareng dia ngaturaken urut-urutan acara ingkang sepisan pambuka buka acara kebareng ujung atur samanipun paripurno pangarso ritual ujung atur kalajengaken wawasan riwayat Mbah Sahid tumuni kalajengaken buka upacara ingkang urut 6 niki wawasan ancas prosesi nyadran utawi tujuan prosesi nyadran kalajengaken acara ingkang urut 7 niki tanggap wacono itu dibutuh oke tunggu ini kalah jengahkan acara pamungkas ini bunga panutup kebukasannya pun ini pun rancai kanti tebar tabur bunga dan diuntali sawur sekah maka tadi pun Bapak urut-urutan yang upacara yang berarti anggar gani upacara ritual ing siang menika. Nika menika semoga sarengan murwakani lestari upacara kanthi sarengan kula dhaharaken maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lugak acara dadaipun niki risang juru kunci. Risang juru kunci sak perlu nyamaptaken piranti dinanyo hangatani upacara ritual. Juru kunci menikin
panjenenganipun Ki Narto Darak. Ki Narto Ki Tohar Satinakat Mojo. Nggih, kaliyan Ki Narto Jodi Para Putra. Nika asmanipun. Kasih nama Bapak Piranti. Kita dari makin sangat tani upacara ritual. Dumateng ingkang kepareng rawuh, ingkang wonten wingking, ingkang wonten kidul, monggo sawetawis netepaken swasana supados ritual menika sakit hikmat. Sampun samakin piranti-piranti kinaryan angatani ritual yang siamaniko salah jengkut dumateng para manawung karti utawi para petugas ingkang sampun pinipi pinici mapanaken pusaka semoga katuran nindakaken ayahanipun mapanaken pusaka kumpulipun merangkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawulun kawula minangka sesulipun panitia prosesi ziarah nyadran dusun Sonageng dalah para putra wayah saha para panjenenguyung ing dinten punika dumawa dinten Respati manis utawi kemis legi mapakaken dinten sukro jenar utawi Jumat Pahing ngabiyantoro ing ngarsa dalem eyang sahid sekalian garwo saperlu munjo atur pisungsung tuwin sungkem pangabekti sahandaping kebaikanipun eyang sahid mugi katampiyo. Kawula sakalangkung ugi memuji ing ngarsa sampeyan dalem Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Mugi Gusti ingkang ngarsa ngagungaken sih
pangapunten dumateng sedaya kalepatanipun lan dosanipun yang sae sekalian garwa lan ugi kersa nampi sedaya amalan kesaenan yang sae sekalian dadoso amal ingkang soleh. Sumrambahipun dumateng kawula sakukuban mugi binerkahan minaringan murah sandang pangan lan kasembatan ingkang samya binayuh binaringo seger kewarasan. Sampun cekap anggen kawula matur wonten ngarsanipun yang saya sekalian garwa menawi wonten kirang tengah silanipun dan kirang ujung perwangan kawula sami marak kalon nunagung samudra pangaksomo mugi yang saya sekali garwa tansah bukti langgeng wonten ing swarga loka. Nuwun nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madiwasoro sampun mugi pangarsa ritual inggihipun kudu atur tumuntun kalajengaken wawasan riwayat cekak panjenenganipun ingkang sampun kepareng ngababat amiwiti usul sanajan inggih panjenenganipun Bapa Kijiyo Sunaryono. Semoga ngancik ing abad kaping 17 wonten salah satunggaling priyagung saking Surakarta ingkang tuhu pekik warninipun kang asmanipun Raden Kanoman nedeng lelono tilar projo. Anggenipun lelono tilar projo kolowau awet kawontenaning nagri Surakarta nedeng kisruh karono rebutan panguwaos. Salebetipun lenono kolowau dumugi kadilanggu delanggu maguru dumateng salah satunggaling kiai kang asmo Kiai Muhammad Said. Sareng sampun sawat tawis sedal anggenipun maguru ing mriku langka anggep dening gurunipun sampun mumpuni mila lajeng kadawuhan dening gurunipun bikak papan enggal ingkang araipun manuk pethek ing surya. Mila Raden Kanoman katundung niwaraken kadilanggu. Salebetipun laku nindakaken pakarti dawuhipun guru punika kathah sanget gangguan lan pacobanipun nanging Raden Kanoman boten wingkuh ing pakewuh boten medha ing panggodha manahipun tansah madhep lan mantep imanipun jejeg kanthi raos mila nindakaken pakarti suci dawing guru. Salah satunggaling wekdal Raden Kanoman nampi wisik supados kendel anggenipun lelaku supados babat papan punika awit inggih ing papan punika benjang badhe tuwuh para pangagem. Nangeti ingkang kangge ngiyup punika Kanjeng Sono mila lajeng kaparingan tetenger papan punika sono ageng dene Raden Kanoman minangka cikal bakal lajeng njumbuhaken asmaning gurunipun kanthi gelar Raden Sahid utawi Mbah Sahid. Perlu kawiningan Raden Kanoman ing lelaku punika dipun dereaken piantun kalih ingkang satunggal asmanipun Mbah Wadah ingkang satunggalipun putri ingkang makamipun wonten celakipun Mbah Said. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu wijang gamblang berhormatan paroko ingkang sampun binatakardi
katur wonten ngarsanipun Bapak Sunardi. Kula semanggakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan prosesi nyadrang somaken. Nomor sepindah dadosaken pepengit lan pengeleng-eleng jasanipun yang sang saya anggenipun yasa sarana muji syukur ing rasa Gusti Allah Subhanahu wa taala awet sedaya berkah lan rahmat ingkang lumentah lan melimpah dumateng kawula sono ageng sakukuban kaping 3 muri-muri budaya Jawi mureh bisa lestari kaping sekawan asung tulodo dumateng para muda supados tetep neluri prosesi nyadrang muriheng lestari kaping gangsal nyadrang nyadrang dadosaken sarana kangge mujudaken gegayuhan luhur tumrap para kawula ing sonatu para pengunjung dalah bebrayan agung kaping 6 sesaji julian menika mujudaken puji syukur ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos awet sampun peparing ulu wektu bumi arupi sawerining hasil tetanen ingkang melimpah lan pengajeng-ajeng mugiya ing taun-taun candhakipun langkung melimpah mekaten tujuan pun prosesi nyadrang sono ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita hormati, kita banggakan hadirin yang lengkap Polri Brantes, hadir Gus Boy, Pak Kapolres, Gus Novi, Pak Kajari, Mas Dandim, Bu Cita, Pak Pengadilan lengkap, kemudian Pak Gus Pati, juga hadir Polri Brantes, Mas Ayam. Tapi kita berbuat kunjungan kepada masyarakat masyarakat sebagainya. Dan semoga kalau ada keluarga kita yang sedang sakit atau mungkin kita sendiri berakhir dan yang berhubungnya jodoh mendekatkan jodohnya. Bapak-bapak, ibu, semuanya hari yang berbahagia. Hari ini pas hari Kamis lagi. Kamis lagi adalah momentum hari yang pas untuk bersih desa alias nyadrang. Dan alhamdulillah desa Sono Ageng sejak dulu sampai sekarang nyadrangnya adalah sebagai ikon kabupaten Nganjuk. Tepuk tangan dulu untuk warga. Nyadrang atau bersih desa punya maksud. Yang pertama tentunya jas merah. Jangan lupa dengan sejarah bahwa dusun Sono Ageng ini ada yang babat alas yang namanya Eyang Wahid Sahid. Sahid di Bangres Bang. Yang Sahid beserta keluarga besarnya beserta pengikut-pengikutnya yang selama ini beliau-beliau berjuang beserta leluhur-leluhur kita khususnya di Sono Ageng yang alhamdulillah sekarang jalannya sudah bagus
semua bangunan bagus, semua rumah-rumahnya agak bagus semuanya. Patut kita syukuri dengan ucapan malam biar berjalan. Maka kegiatan bersih desa ngadrek dalam rangka semoga almarhum beserta keluarganya diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadah semuanya, termasuk tokoh-tokoh Jawa Ageng beserta keluarga kita semuanya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tapi kali itu diminta bentuk syukuran, bersyukur alhamdulillah masyarakat khususnya Jawa Ageng masyarakatnya sejahtera, hasil bumi dan alhamdulillah. Tadi juga panen bagus. Nomor malih seperti Brambang konten? Brambang gesai 1 kilo 70 ribu. Allahumma amin. Ini bentuk syukuran. Tapi tiga ini pun bentuk muri-muri budoyo ini. Muri-muri budoyo tumprapi pun kagem generasi-generasi muda. Dan alhamdulillah semua agam tiap tahun meskipun tahunnya lalu COVID juga tetap ada, gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah COVID sekarang sudah hilang. Sehingga budaya-budaya kades kirap ini om itu, tersadar kita semuanya juga tahu akan budaya kita. Anak-anak muda tidak tidak tahu. Oh ternyata di semua agam ada ritual prosesi. Yaitu tempat datang makam pun yang sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya kami mewakili Pemkab Nganjuk, mewakili pribadi Kamarhead, mengucapkan selamat dan sukses. Dan alhamdulillah, semoga acara ini terus. Sudah berapa minggu yang lalu ini? Acara yang lain 2000 10 hari alhamdulillah saya memantau di medsos luar biasa hari ini, sehingga nanti tanggal 23 nanti di Kabupaten Nganjuk ada cycling, sehingga nanti ada karnival dipusatkan di Jalan Ayani, kelanjutan dari nyadran di Solmagen biar terus ekonomi berjalan terus, masyarakatnya sehat, walafiat semuanya, ekonominya berjalan dengan bagus. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pribadi dan atas nama Forkim dan mengucapkan selamat dan sukses atas nyadran Desa Sono Ageng. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini acara nyadran dan basyar Desa Sono Ageng secara resmi dibuka. Sadar ibu tomo ampun ibu. Semoga jalan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Al-Fatiha.
Assalamualaikum. Ini sahur segar. Sak sampai di pom kami di tanggung. Bapak juru kunci, kemudian Pak Ajengakan, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Bupati, Kala Jengakan Sedoyo, Engkau Ketara. Oh. Semoga dibunuh-bunuh bahkan Pak Tuhar adalah Pak Narto. Pintu Dungo, Jumatan para ahli kubur wonten ing makam sanaken mugi-mugi anggenipun panjenengan Pintu Dungo nyemangi saged pinatur berkah satemah saged kasekatan doa lan amin. Sawi. Pak Tuhar, sampun sampurna, dereng. Juru kunci sampun paripurna ini pun tabur bunga. Sak sampunipun Bapak Kepala Desa, mugi wonten keparengipun, semoga Pak Camat. Pamungkasan dari Tasik Barubaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.